Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mereview cara pemasangan pintu, pemasangan daun pintu kayu ya, geblekan. Pakai kayu kamper. Ini masih proses nyetel. Ini pemasangan engsel, dipasang dulu engselnya di daun pintunya ya. Ini dikasih lubang untuk baut, jadi mempermudah nanti untuk pemasangan baut. Nah ini ya, pintu sudah jadi pemasangannya. Pemasangan rapi presisi. Demikian review kami pemasangan pintu kayu 80 x 2 meter, kurang lebihnya. Wah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.